Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Halo. Sekarang saatnya Fira latihan bersama PNS Band. Nah, berhubung ini hari Minggu, biasanya kita latihan, menyempatkan diri untuk latihan di studio ini. Oke, kita ikutin ya latihannya. We must really make a show. Savannah, I'm coming home. Savannah. Nah, kita sekarang udah ada di studio. Kita mau latihan band bareng PNS. Kita kenalin personilnya. Mereka semua ada di dalam. Yuk. Ini EN, gitaris dari PNS, dan ini Kenny, gitaris PNS juga. Oke, kalau gitu kita mulai latihan aja. Halo, kami dari PNS. Di sini saya Fira sebagai vokalis dan saya ini EN sebagai gitaris. Aku Kenny, aku juga main gitar. Nah, kita sekarang tadi sudah selesai latihan dari lagu PNS. Judulnya Aku Wanita. Aku Wanita, menceritakan tentang seorang wanita, dia mencintai seorang laki-laki di sini, tapi laki-laki tersebut menyanyiakan dia, padahal sebenarnya kalau dia mau, banyak laki-laki yang menginginkan kebersamaan dengan wanita tersebut. Nah, boleh kita simpulkan dari lagu Aku Wanita, intinya wanita tersebut minta dihargain gitu. Ya, selayaknya seorang wanita ya, diperlakukan, dimengerti, dihargai gitu. Ya kan? Inannya ke pop alternatif ya gitu, dan lebih dominan lagi ke orkestranya. Dan untuk player juga, kenapa kita berdua sama gitar, cuma kalau bass kan udah banyak kan, yang bertiga yang satunya bass. Nah, di sini kita mengambil di konsep PNS dua-duanya gitaris gitu. Jadi kebetulan di sini saya dari kecil hobi menyanyi. Nah, ketemulah dengan sering karaoke bareng, ya kan, nongkrong bareng gitu. Nah, terus ternyata EN ini pun selain dia sebagai musisi juga dia bisa menciptakan lagu. Nah, begitu pun juga dengan Kenny, selain main gitar juga dia jago aransemen lagu. Nah, kenapa sih kita pas kongko bareng, yuklah kita buat band yuk ya, gitu kan. Ayo. Jadi dengan personil ketiga ini seperti itu. Berarti Yasmin itu bukan pilihan juga ya, masih ada latihan semua kami ya. Satu sisi pekerjaan itu untuk karir kita juga, tapi di sini bermusik itu adalah hobi kita juga. Mudah-mudahan semuanya berjalan bareng. Sering ya, waktu ya. Ya pandai-pandai kita untuk membagi karena waktu. Karena kan kita juga nantinya memang ada kerjasama dengan manajemen. Jadi mereka lah yang nanti akan mengatur schedule. Schedule semuanya.
Okay, jadi insya Allah lagu single PNS ini dengan judul Aku Wanita, insya Allah akan rilis di bulan Maret. Setelah itu kita akan melakukan proses penggarapan klip. Baru setelah itu kita untuk promo-promo yang lainnya.